ajak Cimong bermain di luar rumah. Semoga bisa bertemu saudaranya. Cimong tidak punya teman bermain dan dijadikan mainan. Cimong sibuk ngorek-ngorek pasir. Ternyata si Cimong mau buang air besar. Mau buang air besar aja, bulak-balik terus. Akhirnya Cimong menemukan tempat yang tepat untuk buang air besar. Kita biarkan si Cimong menyelesaikan urusannya. Kucing yang pintar. Di atas rumah, Cimong bertemu dengan kucing Owen yang manja. Sini, kakinya angkat satu. Cimong kini sudah memiliki keluarga baru. Tetapi bagaimana dengan saudara Cimong? Entah apa yang Cimong perhatikan di jalan. Mungkin Cimong berharap bertemu saudaranya. Semoga saudaranya segera ditemukan.